Semuanya maksudnya. Salam satu jiwa. A-R-E-M-A Arema. 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 Sebenarnya ikut nak lelah. Kasih lah itu sayur-sayurannya. Masa nasinya dong. Ada seremonial ya. Belum, kita mau perjelas dulu, kita garis bawahi bahwa Arema manajemen PT Arema Indonesia itu masih satu, jadi kita nggak ada yang macam-macam, cuma kan kita cuma ada berbeda pendapat aja bahwa yang satu main di Liga 3, kita pengen di pengadilan masuk jalur hukum. Nah sekarang kita coba
tim yang senior main di pertandingan-pertandingan friendly match, uji coba, sudah itu hukumnya jalan. Jadi harapan kita yang ulang tahun ke-31 ini, kita kasih, ini kan believe it, jadi kita main ada kepercayaan. Jadi semuanya saling percaya, biar kita bisa fokus menjadi satu lagi yang utuh. Oh ini tim yang 2013 dibutut kaptennya, masih butut. Jadi memang semakin ada yang junior-junior, kayak Jenga kan masih junior. Jadi kita coba menggabungkan senior sama junior. Belum, jadi kita nih menyiapkan tim profesional, siapa tahu gugatan kita nanti menang, jadi tim profesional ini udah siap. Jadi kenapa kita nggak mau yang kayak Mas Butut nggak mau main di amatir, karena itu harus turun kasta kan, profesional ke amatir, jadi naiknya pun harus dua tahap, itu yang kita nggak mau. Nyusun semuanya, tapi kita sudah berkirim surat ke PSSI 3 kali, nanti Mas Erpin habis ulang tahun ini bikin somasi ke PSSI, nanti yang nantar Billy dan staff kita yang di Jakarta. Jadi selama ini kita sama PSSI ada hitam di atas putihnya, surat menyuratnya. Jadi karena itu untuk kebutuhan Mas Erpin di pengadilan nanti di persidangan. Jadi ya? Iya, kita akan main panjang ya. Kita akan gugat terus sampai kasasi. Kita pengen manajemen ini berjuang dulu sampai titik habis itu. Kita nggak masalah main di Liga 3, kita main kok. Cuma kita nih, nama kita PT Arema Indonesia itu dipakai orang. Itu yang kita pertanyakan, siapa yang pakai? Nah, yang ternyata yang menyetorkan ini PSSI. Nama PT Arema ini disetorkan ke PT Liga. Nah, PT Liga menjalankan kompetisi memakai nama PT Arema Indonesia. Nah, di situ ada benefit, keuntungan, keuangan, macam-macam. Tapi kita bicara itu, kembalikanlah kita di profesional. Kedepannya ya mudah-mudahan ya ada kejelasan, yang penting ya kejelasan dulu dari PSSI. Ya mudah-mudahan bisa ke Liga 2. Tidak ya Mas, karena sudah saling mengenal ya, senior junior ini sudah saling mengenal udah lama dari 2013, jadi nggak ada beban.